Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ustaz Tawan. Tentunya tidak ada lain hanya ada di channel Ustaz Tawan Story. Untuk pagi hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 13 Januari 2021, kita berempat mengadakan goes sehat. Rencananya rutenya kalau tidak ada perubahan, kita akan di Waduk Tanjungan, Kabupaten Mojokerto. Ini sebenarnya dalam rangka survei ya. Kalian sekitar melihat. Insya Allah nanti kalau ada waktu bersama-sama ke Spara, kita akan guyup berangkat bersama di Waduk Tanjungan, Kabupaten Mojokerto. Seperti itu. Oke. Itu nampak di depan saya ada Bapak Mas Rudin, kemudian ada Abah Suryono, dan tidak ketinggalan pula ketua daripada Gos Bara, ini Abah Taufik Daeng. Mantap sekali. Kita sudah nyampe di Pasar Krian Sidoarjo. Oke. Nah, ini kita berempat. Kenapa sebelah saya Pak Mas Rugin? Ada Pak Abah Suryono dan juga tidak ketinggalan Abah Taufik Daeng. Oke. Yang kita ada lampu merah, teman-teman. Sementara kita berhenti. Karena sudah aturannya kalau lampu merah itu harus berhenti. Kuning persiapan, kemudian hijau jalan. Rencananya kita akan ke Waduk Tanjungan, Pemelagi ya. Pemelagi Kabupaten Mojokerto. Ikuti keseruan kami. Oke. Oke, nanjak Abadur, mandi. Sebelah ada Abah Taufik Daeng. Kita siap mau survei sebenarnya, tapi sekalian gue saja di Pemelagi Waduk Tanjungan Kabupaten Mojokerto. Ikuti keseruan kami jika nanti pulang ke rumah. Nah, ini nampak ada masjid raya Kecamatan Krian. Bagus sekali, teman-teman. Kita lanjut ke Waduk Tanjungan Pemelagi Kabupaten Mojokerto. Oke. Saya dengar kalau kita nyampe di Waduk Tanjungan Pemelagi Kabupaten Mojokerto, itu ada yang menjelaskan bahwa satu kali jalan itu 40 km. Berarti bisa disimpulkan kalau kita PP dari rumah hingga ke Waduk Tanjungan Mojokerto berarti 80 km. Penasaran? Ikuti terus. Kita transit dulu. Jadi mengingat ya, capek karena saya nggak pernah pedal nih, teman-teman. Vakum sekali di Medan. Arang-arang lah. Kita sudah nyampe di tujuan, yaitu di Waduk Tanjungan, tepatnya di Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Mojokerto. Di sini nampak ada waduk ya, cukup besar. Tahu apakah ini ada ikannya atau tidak. Butuh proses perjuangan, teman-teman, karena ya saya sudah lama tidak sepedahan, vakum hampir ya 2 bulan lah tidak sepedahan. Walaupun sepedahan itu rutenya juga pendek-pendek. Indah sekali ini. Basur, kemudian Pak Mas Rudin dan Pak Taufik Daeng. Kita istirahat sejenak dulu. Setelah itu kita kelilingi Waduk Tanjungan ini. Teman-teman, kita baru saja nyampe di
masuk Tanjungan, yaitu di desa Kemlagi, kecamatan Mojokerto. Jadi speedo menunjukkan 43. Nyatanya tidak ada preset, tidak kurang lebih dari 40 km satu perjalanan. Itu perjuangan teman-teman. Capek sekali, Allah. Tapi sempat kram 2 kali di tengah perjalanan. Ya biasa, nggak pernah sepedahan. Itu nampak di belakang itu Waduk Tanjungan. Dari airnya cukup tenang. Apakah di dalamnya ada ikannya atau tidak saya tidak tahu. Kami juga baru pertama ke sini. Oke. Ah, teman-teman ini nampak ada teman-teman penggoes dari Mojokerto. Rola nih kota. Ada yang menggunakan sepeda balap atau yang sepeda gunung. Pun biasa coba tuh agak kaget sih. Mantan grup ya katanya pak, baju ini pak. Oh, ini yang ini manjat. Oh, manjat. Oh, manjat. Kemarin ini teman-teman penggoes dari Rola ya, Kabupaten Mojokerto, Rola 9. Wisatawan ya, rekreasi di Waduk Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Teman-teman kita mengelilingi Waduk Tanjungan. Ini nampak di sebelah kita. Ha, itu. Ah, nampak cakep sekali. Ada penerobongan ada di depan. Ada Abah Yono, kemudian Abah Taufik Daeng dan juga Mas Rukin. Di sini cukup indah, teman-teman. Udaranya segar sekali karena banyak pepohonan yang rindang dan juga tempatnya juga bisa dikatakan cukup bersih. Ini bisa menjadi rekomend bagi para wisatawan ya, yang kepengen rekreasi murah meriah, masuk cuma Rp5.000 bersama anak istri, bisa langsung merapat di Waduk Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Oke, ini nampak teman-teman penggoes dari Kosbara. Oke, kita turun saja. Oh, nganten Pak nggih. Oh, enggal ini Pak, urukan enggal nggih. Oh. Lawas ketiga mboten nggih? Mboten. Ini adalah jalan setapak. Ini kesepeda. Nah, ini Waduk Tanjungan. Cakep sekali. Ternyata teman-teman kita tidak bisa mengelilingi waduk karena jalannya juga masih baru. Tadi ada apa ya? Karena ini musim penghujan, jadi jalannya kalau orang Jawa bledok. Apa ini Indonesianya, Pak? Bledok ya, jalannya bledok. Artinya banyak tanah-tanah yang rusak. Nah, kita kembali lagi. Mungkin sudah sejenak kemudian kita pulang ke rumah. Video soal lain ini.
Story. Ini lagi kolaborasi dengan Pusat One Story. Kita bersama-sama Goes berada di apa ini? Waduk Tanjungan, Kecamatan Kemelati, Kabupaten Mojokerto. Saya bikin foto di sini lebih Instagram. Bagus. Di sana juga ada yang patah hati tuh, cinta yang pecah ya kan. Itulah patah hati. Ah ini teman-teman ada saudara-saudara kita, teman-teman kita penggoes. Amit, gih. Saking pun Pak. Oh Mojokerto, siap. Teman-teman kita ini berada di jembatan yang ada di apa namanya Waduk Tanjungan di Kecamatan Kemelati ke Kabupaten Mojokerto. Itu nampak Abasur foto dengan satu sepeda. Oke teman-teman kita apa namanya break dulu istirahat mengingat capek sekali ya Bo. Persendian ini nampak Abah melawan terjauh ini apa terjauh terjauh gak kalau punya apa tadi 50 berapa di tempatku 51 insyaallah 51 hai tadi ada salah satu speedometer teman kita ada yang 51 sekali jalan berarti kalau sampai sana tadi 47 patokan 47 aja ya 47 kali 2 berarti 94 94 km luar biasa. Kalau yang mana cara maju dulu 90, 91. Memang untuk rutenya sih nanjak, tidak begitu sebenarnya. Tapi perlahan-lahan. Sangat menguras tenaga, apalagi tadi berangkatnya juga kita berlawanan dengan angin. Tapi untuk mengisi tenaga dulu, kita mampir di Soto Nyakto. Soto Ayam Angkringan. Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Penasaran? Ayo kita masak. Kenapa ini sistem listrik di sini, Mas?